Kejaksaan Tinggi Jambi membenarkan penahanan dua tersangka dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abun Chani Bangko oleh Kejari Merangin. Ini disampaikan langsung oleh Kasipenkum Kejati Jambi, Lexi Fatarani. Mantan Direktur RSUD Kolonel Abun Chani Bangko bersama rekannya diduga melaksanakan kegiatan tidak sesuai kontrak, sehingga dari hasil penyelidikan ditemukan kerugian negara sebesar lebih dari 648 juta rupiah. Rabu 7 September 2022, Kejaksaan Negeri Merangin resmi menahan dua tersangka dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abun Chani Bangko, yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abun Chani Berman Saragi bersama rekannya Feby, merupakan pihak ketiga dari kegiatan jasa kebersihan RSUD Kolonel Abun Chani Bangko yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka sejak Senin 23 Mei 2022 lalu. Diketahui Berman Saragi selaku pengguna anggaran pada kegiatan jasa kebersihan tahun 2017 sampai 2021. Kemudian Feby selaku pelaksana kegiatan atau pihak ketiga pada kegiatan tersebut. Dalam penyelidikan ditemukan jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan kebersihan tidak sesuai yang tertera dalam kontrak. Diduga peran kedua tersangka melaksanakan kegiatan tidak sesuai kontrak, sehingga ditemukan jumlah nilai pembayaran lebih besar dari nilai pekerjaan sebenarnya, dengan kerugian negara sebesar lebih dari 648 juta rupiah. Lexi Fatarani, Kasipenkum Kejati Jambi, membenarkan penahanan tersebut. Dirinya menyebutkan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kami informasikan bahwa tanggal 7 September 2022, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin telah dilaksanakan tahap 2 terhadap dua pelaku tindak pidana korupsi pada kegiatan jasa kebersihan RSUD Abun Chani Kota Bangko Kabupaten Merangin tahun 2017 hingga 2021. Saat ini penuntut umum telah menerima dua orang tersangka yaitu BS dan PY, di mana oleh penuntut umum telah dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 7 September 2022 hingga 26 September 2022 dan akan ditempatkan di Rutan Polres Merangin. Iqbal, Cek TV, melaporkan.